Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Stanten Derek se-Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bahwa secara reguler di Pemprov Jawa Timur kami memang selalu melaksanakan swab PCR. Tanggal 31 malam saya termasuk yang ikut kembali swab secara kolektif, dan tanggal 1 hasilnya ternyata saya dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 26 Desember saya masih swab dan hasilnya negatif. Oleh karena itu semua yang melakukan kontak erat dengan saya terhitung tanggal 27 Desember mohon melakukan swab, dan ini akan menjadi bagian dari kehati-hatian kita semua, karena memang tidak ada hari tanpa berikhtiar untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa COVID-19 ini masih belum berhenti penyebarannya. Mohon semua warga Jawa Timur tetap disiplin menggunakan masker, menjaga jarak yang aman, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir. Koordinasi kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentu saya tetap bisa melakukan koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda, dan Kepala UPD, karena pada dasarnya saya ini kategorinya OTG. Jadi memang hati-hati kepada mereka yang memang mungkin stamina tubuhnya bagus, sehingga tanpa gejala ternyata hasil swabnya positif. Dan saat ini saya sedang melakukan isolasi mandiri. Mohon doanya mudah-mudahan segera sembuh dan bisa memberikan layanan secara maksimal seperti hari-hari sebelumnya. Mohon doa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.